Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ba Pemirsa Radar TV dimanapun Anda berada, Alhamdulillah kita sudah menjalani beberapa hari puasa kedepan dan alhamdulillah kita semua masih diberikan oleh Allah kesehatan jasmani dan rohani sehingga kita semua masih bisa menjalankan puasa Ramadan kita pada tahun ini dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin yang berbahagia, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al Qur'an, surah Al Araf ayat 56. A'udhu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Wa tufsidu fil ardi ba'da islahiha wa da'uhu khawfan wa tama'a. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi setelah diciptakannya dengan baik. Berdoalah kepada Allah dengan penuh rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan. Hadirin rahimakumullah. Kita sebagai manusia yang ada di muka bumi ini atau sering kita dengar dengan istilah khalifah. Sudah selayaknya kita menjaga alam kita melestarikan alam kita ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memotivasi kita untuk melestarikan alam. Dari Jabir radhiyallahu an Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, barang siapa yang menyuburkan tanah yang tandus maka baginya pahala yang besar dan apa-apa yang ada di dalam tanah itu apabila dimakan oleh binatang-binatang kecil maka ia akan menjadi sedekah baginya hadis riwayat Ahmad hadirin rohimakumullah kita ada di negara yang amat sangat subur kita ada di negara yang terkenal dengan istilah Zamrud Katulistiwa dan paru-parunya dunia. Namun sayang, hadirin, paru-paru dunia itu sekarang sudah berkurang. Indonesia merupakan peringkat kedua dari hilangnya keindahan hutan. Saat ini, keindahannya sudah tidak bisa kita nikmati. Banjir ada di mana-mana, tanah longsor, bahkan baru-baru ini kita semua sudah menikmati banjirnya Kota Bandar Lampung. Semua itu disebabkan oleh tangan manusia itu sendiri. Masih banyak saudara-saudara kita yang enggan menjaga kelingkungannya. Ada juga saudara-saudara kita yang masih membuang sampah sembarangan. Padahal, jika alam ini menjadi bersih, jika kita menjaga alam kita sehingga bencana-bencana tersebut tidak akan datang menghampiri kita. Padahal kita tahu bahwasanya setiap bencana yang ada menghampiri kita saat ini, semua itu salah satunya adalah ulah tangan manusia itu sendiri. Pemirsa Radar TV dimanapun Anda berada, marilah di bulan yang penuh dengan barokah ini, kita bersama-sama Melestarikan alam, kita salah satu caranya dengan menanam pohon, menjaga kelestarian alam, dan cagar alam kita supaya kita terhindar dari bencana. Kemudian, buanglah sampah pada tempatnya, jangan membuang sampah pada selokan, jangan membuang sampah di sungai. Karena apa dampaknya akan kita rasakan sendiri, jikalau kita tidak mampu menjaga lingkungan dan melestarikan alam kita. Padahal kita semua tahu, kalau manusia mau menjaga lestari alam, maka kita pun akan menikmati hasilnya. Jika tanah-tanah kita subur, maka tanah-tanah kita itu, apabila ditanami dengan tumbuhan, maka manusia pun akan menikmati hasil dari tumbuhan itu. Lingkungan kita akan menjadi ramah dan tidak marah. Kalau kemarin kita menonton televisi, lautan kita sedang diguncang dengan ombak yang sangat besar. Kalau kita mau merawat lautan. Mau merawat lingkungan kita, maka insya Allah lingkungan pun akan menjadi ramah tamah kepada manusia. Maka di bulan yang sangat berkah ini, marilah kita stop membuang sampah sembarangan. Mari kita menjaga lingkungan kita supaya lingkungan pun menjadi baik dan ramah kepada kita semua. Hadirin, rahimakumullah, kalau kita. Mau melestarikan alam sesuai dengan tuntunan Rasulullah, untuk tidak membabat hutan, untuk tidak menggunduli hutan-hutan kita, untuk tidak mengerok tanahnya, maka insya Allah bencana pun akan enggan menghampiri kita. Tapi jikalau gunung-gunung itu dibabat pohonnya, dikeruk tanahnya, bahkan sekarang sudah banyak sekali gunung-gunung. Bahkan perbukitan yang sudah dibangun perumahan, yang sudah dibangun dengan bangunan yang tinggi menjulang mencakar langit, maka tidak akan salah jika kita, sebagai manusia, merasakan dampaknya, salah satunya tanah longsor dan banjir. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah mulai saat ini kita menjaga lingkungan kita supaya bersih dan melestarikan alam-alam di sekitar kita. Bukan lautan, bukan kolam susu, surga dunia pulaunya beribu-ribu. Mari kita menjaga lestari alam. Kelakusa akan lahir anak cucu Wallahu a'lam ihdinas siratal mustaqim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh